Hasil lengkap, perempat final tunggal putri, badminton Olimpiade Paris 2024, hari Sabtu, 3 Agustus. Di pertandingan perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 25-23 dan 21-9 dalam durasi 47 menit. Dengan kemenangan Gregoria atas Ratchanok, membuat Gregoria berhasil melaju ke semifinal Olimpiade Paris 2024. Di pertandingan perempat final lainnya, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 52 menit. Dengan hasil ini, Carolina Marin melaju ke semifinal. Di pertandingan perempat final tunggal putri, An Se-yong berhasil mengalahkan pemain Jepang, Akane Yamaguchi, dengan pertarungan 3 game, 15-21, 21-17, dan 21-8, dalam durasi 1 jam 14 menit. Dengan hasil ini, An Se-yong berhasil melaju ke semifinal Olimpiade Paris. Dan di pertandingan perempat final terakhir, He Bingjiao berhasil mengalahkan sesama pemain Cina, Chen Yufei, dengan skor 21-16 dan 21-17 dalam durasi 55 menit. Dengan demikian, He Bingjiao juga melaju ke semifinal. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, An Se-yong akan melawan Gregoria Mariska Tunjung dan Carolina Marin akan melawan He Bingjiao. Pertandingan semifinal tunggal putri akan berlangsung besok siang mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah hasil perempat final badminton tunggal putri Olimpiade Paris 2024 selengkapnya. Dan di sesi kedua yang akan dimulai pada pukul 8 malam, Pearly Tan, Tinaah Muralitharan, akan melawan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dalam laga perebutan medali perunggu. Dan di pertandingan terakhir hari ini, Chen Qincheng, Jia Yifan, akan melawan rekan senegaranya, Liu Zhengshu, Tan Ning, dalam laga final ganda putri.